Por la, no sé, el grupo, la gente le impone la llamada, la escuela, en este caso su amigo, entonces que su amigo, a ti la familia, que ya te hay, si se le, tanah bagi nampak tanah orang luar tahu ada kebincangan kan dia sembunyi kan oh iya ke oh saya cuma utama lah buat saya cuma saya ni dah macam-macam lupa lah oh iya ke iya ke dua seminggu ya masih jatuh juga ada seorang suami yang cepat pandai barat dia khusus kau tunggu lah boleh lah empat suami pun suami pun kena bijaksana juga dia nak melulu kadang-kadang isteri tak sempat nak beritahu kita mah kata setengah-setengah orang kita pun sangka baik tapi nak sangka baik macam mana kalau dah keluar rumah pun musafir pergi khusus di pelukur pun tak beritahu kan dan tak beritahu, tak ada izin pun tak tahu dah pergi ya. Ini satu contoh tuan-tuan ya. Satu contoh 3.2 bermusafir tanpa izin dan redha suami dia pergi bermusafir suami tak bagi pun air tak peduli ibu bagi ke ibu tak bagi ke air tetap akan pergi bukan pakai duit ibu pun pakai duit air sendiri make sure suami kerja kerani isteri kerja pegawai kerajaan suami kerja kerani ya. Kerit suami lah sepatu takbir isteri pegawai pegawai kerajaan pegawai di jabatan kerajaan ni ibu bagi ke ibu tak bagi ke air tetap akan pergi ini kerja saya pakai beli air sendiri tau tak boleh ya. Kalau suami tak bagi tapi suami pun macam saya kata ni suami pun kena faham juga kan? Dah tunjuk kan apa inilah ni tak tunjuk ni tak minta izin tuan-tuan dah pergi kan? Dalam WhatsApp pun tak ada dalam SMS pun tak ada boleh nota tinggal ke rumah pun tak ada. Udah tu balik khusus satu benda tak bawa tu suami. Pokok pergi khusus tu bawa lah bapa ke. Kan? Kalau pergi lah kau ni bawa lah coklat-coklat sendiri tu. Kan? Itulah juga buat tangan bawa balik. Jadi suami yang marah ni bila dapat buat tangan ke dia lah marah dia. Tak ada pun. 3.3 isteri tidak membukakan pintu untuk suaminya masuk. Ini contoh tuan. Dalam kitab di tulis. Suami isteri tak bagi suami masuk. Dia kunci dia kunci ambil semua. Dia macam mana? Akhirnya mesti balik ke klinik, tidur kat klinik lah. Itu dia tuan-tuan. Dalam film tu ini kan dia balik pukul 3 pagi pergi merawat sahabat sahabat dia kritikal lah telefon buat kartun telefon buat anak Levin sedang sakit sekarang pergi-pergi bagi injection ok dah habis injection tak balik nak sembang lagi macam mana boleh jadi bini cerita-cerita dah 2.30 pagi balik rumah dah 3 pagi tak bagi buka kalau gaji nak buka dah jangan buka nanti aku berhenti ke kau kerja tak buka kan akhirnya aku terus di balik ke klinik tidur di klinik so tadi tak bagi suami masuk ke rumah itu dah tentuan yang keempat 3.4 isteri enggan membenarkan suami menyetubuhinya tanpa sebarang keuzuran seperti sakit. Tak bagi, memang tak ada apa. Saya awal lepian, tak ada apa. Elok aja. Tak mau.
nak kata demam, tidak. Nak kata uzur syar'i datang haid pun tidak. Elok ya. Duk tengok TV Gegar Baganza bagai melok ya, bila suami nak ajak masuk tak mau. Awak pergi tidur lah. Dia kena layan Gegar Baganza ni. Ha ni dia. Tak bagi, tak mau. Tanpa sebarang keuzuran. Tak ada apa-apa, rumah sengaja sendiri tu tak mau. Suami tu dah berajak dah, tak mau. Ha, ya. Ya. 3.4 ini antara yang dikatakan sebagai shoes, ya, contoh-contoh. Ya, bukanlah kata ini saja, ada yang lain. Di antaranya yang ini. 3.5 Suami mengajak isterinya bersama tetapi dia tetap sibuk dengan tugasnya dan seumpamanya. Suami ajak isteri makan. Bersama tu macam-macam, bersama makan, menonton televisyen. Suami ajak isteri tengok bola. Tak mau. Apa nak tengok bola, mampir kedai mamak lah. Saya dah tengok cerita saya ke rumah. Ataupun contoh macam dia sibuk punya, abang tak nampak ke? Suami ajak makan. Main teman kan abang makan. Awak ni, awak tak nampak ke? Awak tak nampak ke saya ni macam mana? Awak tak nampak ke saya tengah pegang gatal-gatal pensel ni, ha? Nak rek pensel ni. Masa tak berapa lama lagi, ada lagi seminggu lagi nak siap tunggu banyak ni. Eh, teman makan bukan apa tuan-tuan. Bukan apa teman makan sekejap aja. Baik tu buatlah. Teruskan saja, tahu memanglah kan. Nak kerat ketah biksa, takkanlah nak kerat ketah biksa ke sekolah, sekolah cuti. Kerat ketah biksa di rumah. Apa lah, sekejap 5 minit eh, bukan nak makan lama. Tahu lah kalau tuan-tuan makan ni, si tuan-tuan main 2 jam ni tu. Sembang, sembang, 2 jam makan. Memanglah buang masa. Ni 5 minit, 10 minit lah. Kan? Kan? Jom teman abang tengok bola. Malam ni berat kalau jadi ti. Abang tu tengoklah bola kat mama tu, saya terminat lah. Dia suka bola-bola ni. Abang suka bola kan, nak pergi. Tapi baik abang ambil bola tu, abang rebus air bola tu, abang air rebus bola tu, abang minum. Wah. Susu tentu ada. Suami ajak. Baik. Ah, itu dia. Ya. Benda yang saya sebut tadi. Ya. Mengajak isteri bersama ni, dia tak sama dengan 3.4 kan? Dia lain. Ajak makan sekali, ajak tengok penonton sekali. Apa saja yang kita nak buat aktiviti bersama dengan isteri kita. Pergi pasar sekali. Ajak pergi pasar malam. Jom ya pergi ke pasar malam. Awak pergi lah seorang. Saya malas, tak ada mood. Walaupun kita tengok elok, kita rumah tak ada apa. Tapi dia sengaja tak nak pergi. Tak ada pun.
Ini antara sebab-sebab berlakunya nusyus. Ada sebab contoh-contoh nusyus yang diterangkan, yang dimuatkan dalam dalam kitab ni. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi kita akan lihat nanti dalam perbincangan seterusnya. Kita akan lihat ya berkaitan dengan bab, dengan bab nusyus ni insyaAllah pada kuliah yang sampai kat situ surat 227. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, itu pada 20 November 2017 kita akan sambung dari perkara 4.0, cara mengatasi musyuk, cara mengatasi musyuk. Macam mana cara yang nak mengatasi musyuk ni, kita akan sambung daripada daripada situ insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala bila berkuliah, berkuliah kita Rasul Mu'alim, pada bulan depan kita akan sambung dari kita akan teruskan kuliah tersebut pada 5 November 2012, insyaAllah. Kemudian kita pergi ke haji jilid 4, kita 20 November 2017, surat 27, perkara 4.0, cara mengatasi mengatasi untuk kita Rasul Mu'alim dari ini pada 5 November 2017, insyaAllah. Ini jadi masalah, kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Itulah dia sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita juga peduli kepada kita, bagi kita di orang mati dan jangan berkata Allah Taala. Dan juga kita bersama-sama setia dan kita akan bagi untuk dunia sampai akhirat. Dan kalau ada mungkin sampai yang boleh berkasa rasa, dan sehingga kita semua mengambil Allah Taala. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari tuan-tuan dan bapa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan kita akan diperlukan malam ini dengan tasbih al-Qur'an dan surat al-Mursyid. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallahi wa bihamdihi. Hayyallahu wa la ilaha illallah. Suma Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi min syururi anfusina. اللهم بارك شملا وبارك جبرا وشملا كريما وزازا وبارك بكتاب الكتاب يقهار يقهار نقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم صلي بباب باب جلسة عبد العزيز الأحزاب يزم وفق الله في مسجد الله يا رب العالمين وفق الزين وفق يا أكرم الأكرم بعد الدنيا من يسر إلى رضا سلطان من عزبنا ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تضيعنا دعانا مسنا ولمنا ولبعدنا كسمين عليم kemudian yang mengulang akan dikawal kebualan yang asli kepada Tuhan di Rasulullah wa ta'wa dan Alhamdulillah wa rabbil alamin wa qabarullahaladzikum minna wa minkum kata-kata kira bila idaha wa ta'fir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.